kamu. Ante apa? Tadi baju darah. Ya? Baju darah. Sudah tadi kalau dan kalian penulisan mana yang panjang? Insyaallah. Tapi kalau lapangan dengan panjang panas. Panas. Ayo. Panas. Panas. B. Jadi sana selesai sini selesai. Oke? Nggak ada. Ini nanti dikasih waktu juga ya. Kalau mau. Sampai sementara 20 menit. Ada yang jelas? Mana ada yang jelas? Ini sudah ada izin dari imam, nanti sama ANTV bisa untuk ini ya. Terus cerita, kemudian silakan teman-teman boleh bertanya secara berurut. Oke, silakan Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyahdillah fala mudhillalah wa mayyudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anta la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ada distorsi informasi tentang kembali dulu. Saya ingat betul Latifi yang pura-pura apalah, saudara katanya gitu kan, nanya Metro, terus dari Reuters dan lain sebagainya. Dia nanyakan pertama, bagaimana perasaan Anda dengan bom Bali itu. Saya katakan secara general, secara umum, saya sangat suka. Karena saya berhasil merealisasikan keyakinan saya, berhasil menunjukkan keyakinan jenfi sadirilah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua ditanya, ternyata ada orang Muslim yang terbunuh di situ, ya kan? Apakah Anda menyesal? Saya katakan begini waktu itu. Satu, kami ini berjuang untuk membela kaum Muslimin dan tanah suci kami di Mekah dan Madinah itu. Dalam seni Palestina diposo, diambil dan sebagainya rendual itu yang saya ambil. Tetapi ketika aplikasi korelasi jihad yang kami lakukan itu ternyata ada korban Muslim. Yang saya menyesal itu menyesal ketika ada Muslim yang matinya itu loh. Saya sedih di situ. Bukan berarti saya menyesal semuanya, enggak. Saya tidak menyesal dari awal sampai akhir saya menyesal. Karena itu sama masalah. Bagaimana mungkin saya menyesal itu jihad yang telah saya yakin itu satu kebenaran. Jangankan itu yang diboleh ada Muslim terbunuh. Dengan masalah bab itu. Orang terbunuh di luar pun saya menyesal, pasti orang Muslim. Jadi penyesalan saya itu tidak boleh dikatakan dengan bom Balinya, tapi kematian Muslim secara khusus. Sekali lagi, ketika dikatakan penyesalan itu menyesal secara khusus, yaitu khusus untuk kematian kaum Muslimin. Adapun yang mati orang kafir, alhamdulillah saya bersyukur. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lilladzina kafaru, satughlabuna wa tusarruna ila jahannam, fabisa al-mihad." Katakanlah kepada orang kafir itu, satu pelabuhan atau sahaja, kamu akan dikalahkan dengan kafir itu. Jadi orang kafir akan kalah. Ayo sahurnilah jahannam, dan mereka akan diseret ke neraka jahannam. Habis salingkan, jahannam itu sebelum tempat kembali orang kafir. Jadi kalau orang kafir mati, saya enggak menyesal, saya bersyukur. Sekali lagi, ketika ada kaum kafir yang mati, terutama dari Amerika, Australia dan sebagainya, saya syukur. Karena apa? Mereka ada termasuk kafir harbi. Ini antum harus muat. Kalau tidak muat, saya doakan antum terkutuk semua. Akan jatuh oleh Allah. Jadi, kemudian ada satu disinformasi lagi. Seolah-olah saya mengeluarkan darah semua orang kafir. Saya katakan tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ada empat, catat baik-baik, ada empat kategori orang kafir ya. Satu, orang kafir yang wajib diperangi. Yang diperangi satu itu kafir harbi. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi tidak boleh dilukai. Yang ketiga, kafir musta'min, yaitu kafir yang mendapat jaminan keamanan dari negara yang mendapat perjanjian. Yang keempat, kafir mu'ahadah, itu kafir yang negaranya itu ada ikatan bilateral atau multilateral. Maka penduduknya kalau masuk negeri Islam tidak boleh dibunuh. Ada pun sekarang masuk ke Indonesia itu kafir harbi. Kemudian di Indonesia ini tidak ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu ialah orang kafir yang menjadi penduduk negeri Islam. Sekarang saya tanya Anda semua, Indonesia negara apa ini? Pak wartawan, negara Indonesia ini, apakah Islam atau negara kafir? Atau negara antar Islam bukan kafir? Ya. Kalau saya katakan negara itu negara Muslim, negara Muslim tidak identik dengan negara Islam. Islam tidak. Sebab jumhur ulama atau Muslim mengatakan yang dikatakan negara Islam ialah satu, ya satu. Penguasanya adalah orang Islam. Yang kedua, law, hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Anak kecil dari SD sampai universitas.